السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita, kajian hadis dari kitab Riyadhus Salihin, masih dalam bab ar-raja, bab pengharapan. Hadis nomor 438 dari sahabat yang mulia Abu Najih, Amr bin Abbasah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini cukup panjang, jadi saya bacakan dan insyaallah langsung kita terangkan maknanya dan juga langsung kita ambil faedah ilmiah daripadanya. Dari sahabat yang mulia Abu Najih, Amr ibn Abbasah As-Salmi radhiyallahu ta'ala anhu qala: Kuntu wa ana fil jahiliyah أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. Dari sahabat yang mulia yang bernama Amr bin Abbasah, beliau berkata, tatkala saya masih berada di zaman jahiliyah, saya menyangka manusia berada di atas kesesatan. Wa annahum laysu ala syai', dan mereka tidaklah berada di atas sesuatu apapun, di atas suatu petunjuk. Wa hum ya'buduna al-awthan, dan mereka mengibadati berhala-berhala. Di sini ma'asyar muslimin, sahabat yang mulia ini menceritakan keyakinan beliau tatkala masih jahiliyah. Tatkala di zaman jahiliyah, beliau sudah meyakini bahwasanya manusia, mayoritas manusia pada saat tersebut berada di atas kesesatan. Di situ kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak semua manusia di zaman Rasul sesat. Akan tetapi masih ada tersisa. Masih ada yang tersisa daripada umat manusia yang masih berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yakin bahwasanya perbuatan jahiliyah tersebut berada di atas kesesatan.
Di antaranya sahabat kita ini, di antaranya Waraqah bin Naufal. Masih ingat siapa Waraqah bin Naufal? Ya, seorang rahib yang dibawa, yang mana istri Rasulullah Khadijah membawa Rasul tatkala awal-awal kali turunnya wahyu. Masih berada di atas agama yang lurus. Seperti Qais bin Iyas, Qais bin Sa'id al-Iyadi. Seperti Zaid bin Amr bin Nufail. Dan beberapa orang lagi yang masih berada di atas keyakinan yang benar. Masih ada yang tersisa. Walaupun mereka bukan orang Nasrani dan bukan orang Yahudi, tapi mereka mengikuti agama bapaknya Nabi Isa dan bapaknya Nabi Musa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya penduduk kota Mekah, mereka tidak dikatakan ahlul kitab. Orang Quraisy, mereka bukan ahlul kitab. Karena mereka tidak mengikuti Nabi Isa dan tidak pula Nabi Musa. Tidak orang Nasrani, tidak pula orang Yahudi. Tapi mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diagungkan di dalam keyakinan orang-orang Quraisy. Walaupun di antara mereka ada yang menyimpang dan keluar daripada ajaran Nabi Ibrahim dan mengibadati berhala. Di antara mereka masih ada yang lurus. Yakin umat berada di atas jahiliyah, dan itu juga yang dialami oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau pergi ke Gua Hira, yatahannas, kata Aisyah, yata'abbad, duduk beribadah di Gua Hira, memikirkan kondisi umat yang menyedihkan. Kenapa mengibadah di makhluk, meninggalkan pengibadatan sang Khalik, mengibadati makhluk dan meninggalkan sang pencipta, mengibadati yang dicipta dan meninggalkan pengibadatan kepada sang pencipta. Nah, sahabat kita ini Amr bin Abasa yakini hal yang sama, bahwasanya umat jahiliyah berada di atas kesesatan. Kemudian beliau melanjutkan, fasami'tu birajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran, فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. Lalu saya mendengar kabar mengenai seorang laki-laki berada di kota Mekah dan beliau menyampaikan berita-berita, yang dimaksud adalah Rasulullah. Saya dengar ada seorang laki-laki yang menyampaikan hadis. Lalu saya tunggangi kendaraan saya dan saya datangi beliau. Dan saya menemukan Rasulullah SAW dalam keadaan bersembunyi. Dakwah beliau masih dalam kondisi sembunyi. Dakwah sirriyah. Dakwah sembunyi-sembunyi. Jura'a'u alaihi qawmuh. Kaumnya sangat lancang terhadapnya. Jura'a artinya berani. Kaumnya berani atasnya, maksudnya lancang. Di sini diambil pelajaran ma'asyar muslimin, bahwasanya beginilah dakwah para rasul. Menghadapi manusia-manusia yang lancang, yang tega, yang tidak berakhlak, yang tidak beradab. Kemudian diambil juga faedah selanjutnya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Salim, bahwasanya apabila seseorang takut fitnah, takut mara bahaya dari kejahatan syaitan dan bala tenteranya, maka disebabkan karena kelemahannya, maka dibolehkan bagi dia untuk berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi.
Bolehkan bagi dia untuk berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Jika dalam kondisi demikian, umpamanya seseorang berada di negeri kafir dan di sana melarang Islam, melarang dakwah Islam, maka dia tetap berdakwah, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Kita lanjutkan. فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةِ. Maka saya mendatangi beliau tatkala beliau berada di kota Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan saya berkata kepada beliau, مَا أَنْتَ. Apa anda? Beliau bertanya kepada Rasul, apa anda? Dijawab oleh Rasul, أَنَا نَبِي. Saya seorang Nabi. Ditanya kembali, apa itu Nabi? Dijawab, itu saya telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa engkau diutus? Rasulullah menjawab, saya diutus dengan menjalin tali silaturahim, menghancurkan berhala-berhala, dan mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Inilah dakwah Rasul. Inilah dakwah yang dibawa oleh Rasul. Menjalin tali silaturahim, menghancurkan berhala-berhala, mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Rasulullah ditanya kembali, "Faman ma'aka 'ala hadha?" Siapa yang menemanimu di atas ini dakwah? Siapa yang menemanimu? Dijawab Rasulullah, "Hurrun wa 'abdun." Yang menemani saya di atas keyakinan ini seorang merdeka dan seorang budak, hamba sahaya. Allahu Akbar. Jadi di awal-awal dakwah Rasul cuma bertiga. Rasul, kemudian beliau dibantu oleh seorang yang merdeka, dan dibantu oleh seorang yang hamba sahaya. Siapa yang dimaksud yang merdeka di sini? Abu Bakar. Siapa yang dimaksud dengan hamba sahaya di sini? Bilal. Kata Amr bin Abasa bin Abasa radhiyallahu ta'ala, wa ma'ahu yawma'idhin Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma. Dan bersama Rasul pada saat tersebut ada Abu Bakar dan ada Bilal. Inilah yang menegakkan Islam di awal-awal Islam. Ibarat bangunan, inilah kakinya yang pertama. Allah Akbar. Begitu besar jasa Abu Bakar dan begitu besar jasa Bilal. Begitu besar kedudukan Abu Bakar dan begitu besar kedudukan Bilal radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga seluruh manusia yang masuk Islam sampai akhir zaman, maka Abu Bakar dan Bilal mendapatkan saham pahalanya. Mendapatkan pahala mengalir terus walaupun mereka sudah berada di dalam kubur mereka. Besar fadilah Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu ta'ala. Akan tetapi sebagian kaum muslimin, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, malah memfitnah dan menuduh dan melecehkan, bahkan menuduh kafir sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini adalah suatu penyimpangan yang nyata. Kemudian setelah Abu Bakar dan Bilal, berkembang dakwah Islam, berkembang. Di sini saya mau bertanya, tatkala awal-awal Islam berkembang, di awal-awal pertamanya, di masa-masa pertama, mana yang lebih banyak terlebih dahulu masuk Islam, orang-orang kaya seperti Abu Bakar Siddiq atau orang-orang miskin seperti Bilal? Mana yang lebih banyak? Orang-orang miskin. Makanya dakwah Islam ini pertama kali muncul, berdiri, ditegakkan oleh mereka para fuqara. Mereka para fuqara, orang miskin. Makanya ma'asyiral muslimin, jangan sedih. Apabila dalam dakwah kita, dalam kita menegakkan Al-Quran dan Sunnah, jangan sedih. Kalau seandainya yang malah mau diajak tersebut adalah orang-orang miskin, karena mereka lebih bersih hatinya,
lebih jauh daripada kotoran-kotoran dunia, lebih jauh daripada rasa sombong dan angkuh. Di mana-mana kita lihat dalam dakwah, di mana-mana kita melihat kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian-kajian yang mengajak kepada Quran dan Sunnah, itu biasanya yang datang berbondong-bondong itu adalah orang-orang yang naik angkot atau naik mobil. Saya bertanya, atau kita nggak pernah melihat di tempat yang lain? Biasanya selalu. Mereka orang-orang miskin. Karena demikianlah ma'asyar muslimin, yang pertama kali, yang dari zaman Rasul, yang menggerakkan Islam dari awal-awal Islam adalah para fuqara. Dan kita telah mengkaji hadis-hadis Rasulullah mengenai keutamaan miskin, bahwasanya mereka lebih dahulu yang masuk dalam surga daripada orang-orang kaya sekian ribu tahun. Bahwasanya orang-orang miskin lebih duluan masuk surga daripada orang-orang kaya sekian tahun, dan mereka adalah tanda-tanda penghuni surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu surga dan melihat penghuni surga, rupanya mayoritas mereka adalah orang-orang miskin. Allahu Akbar. Kemudian berkatalah sahabat yang mulia Abu Amr bin Abbasah Abu Musa, beliau berkata kepada Rasulullah, inni muttabi'uk, saya mengikuti engkau. Kata Rasulullah, engkau tidak akan sanggup pada hari ini. Ala tara hali wa halan nas, bukankah engkau melihat bagaimana keadaanku dan keadaan manusia? Di sini beliau ingin ikut Rasul, akan tetapi Rasulullah menolaknya. Yang kita tanya di sini, apakah dia ingin masuk Islam ditolak oleh Rasul? Atau ada makna yang lain? Jawabnya, bahwasanya beliau telah menyatakan keislaman dan ingin mengikuti Rasul, maksudnya ingin terus berjuang bersama Rasul, berada di kota Mekah. Rasulullah larang. Jangan. Bukan makna hadis ini Rasulullah menghalangi dia untuk masuk Islam, menundanya, tidak. Karena tidak boleh bagi seseorang menunda masuk Islam, harus. Apabila dalam hatinya, apabila seorang kafir, seorang non-muslim, dalam hatinya sudah tampak Islam adalah dinul haq, agama yang benar, maka wajib pada saat itu juga dia masuk Islam. Jangan dia menunda. Karena kalau dia menunda, maka bisa saja dia dijemput oleh ajal. Khawatir mati di atas kekufuran, belum masuk Islam. Ini harus difahami. Dan begitu juga sebaliknya, seorang muslim tidak boleh membiarkan pemikirannya, membiarkan hatinya berada di atas kondisi kekufuran walaupun sebentar. Khawatir dia mati di atas saat yang sebentar tersebut. Apa yang saya maksud? Itu keyakinan batil dari orang-orang falasifah, orang-orang ahli falsafat, orang-orang liberal yang mengatakan apabila kita ingin mengetahui sesuatu yang hak, ingin mencari sesuatu yang hak, buang dulu semua keyakinan. Buang. Kosongkan pemikiran. Kosongkan seluruh keyakinan. Berarti keyakinan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, semuanya buang dulu. Setelah itu baru mencari. Ini keyakinan batil. Akan tapi ini pula yang diajarkan di negeri kita. Kalau seandainya di saat dia membuang keyakinannya, dibuang semua imannya, lalu datang malaikat menjemput ajalnya, maka dia mati berada di atas kekufuran. Wa'iyadzubillah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Tidak ada satu detik pun kecuali harus berada di atas keimanan. Berapa banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk beriman. Dan tidak boleh kita membuang keimanan kita walaupun cuma satu detik. Ini yang harus difahami oleh kita semua. Kemudian kata Rasulullah kepada sahabat yang mulia Amr bin Abbasah, فَإِذَا سَمِعْ وَلَكِنْ إِرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكِ
فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي. Akan tetapi ya Amr, pulanglah engkau ke rumahmu, ke keluargamu, apabila engkau telah mendengarku nanti muncul, telah jaya, maka datangilah aku. فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أَهْلِي. Maka Amr bin Abasa pulang ke keluarganya. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم hijrah ke kota Madinah. Tatkala saya berada di tengah keluargaku. فجعلت أتخبر الأخبار. Lalu saya berusaha untuk mencari berita. Bertanya kepada manusia tatkala Rasulullah datang ke Madinah. حتى قدم نفر من أهل المدينة. Sehingga datanglah beberapa orang keluargaku dari Madinah. Dan saya bertanya kepada mereka, apa yang telah diperbuat oleh laki-laki yang baru saja datang ke Madinah? Yang dimaksud yaitu Rasulullah. Dijawab, annasu ilaihi sirah. Manusia berlomba-lomba mendatanginya. Dan tatkala kaumnya hendak membunuhnya, mereka tidak sanggup melakukan hal yang demikian. Baru faham Amr bin Abasa, bahwasanya Rasulullah telah jaya. Dakwahnya telah kuat, tersebar. Beliau datang. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. Lalu saya datang ke Madinah dan saya menemui beliau. Ini setelah berapa tahun, ma'asyar muslimin? Setelah berapa tahun? Dari semenjak beliau masuk Islam sampai mendatangi Rasul, berapa tahun? Paling kurang 13 tahun. 13 tahun. Beliau masuk Islam di awal-awalnya Rasul, diangkat menjadi Rasul. Di saat beliau berusia 40 tahun. Dan beliau menemui Rasul yang kedua di saat Rasulullah sudah hijrah setelah 13 tahun di Mekah. Datang menemui Rasul, masya Allah. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ta'rifuni, wahai Rasulullah, tahukah engkau dengan saya? Apakah engkau masih mengenal saya? Dijawab oleh Rasulullah, iya, engkau yang dahulu pernah menemuiku di kota Mekah. Allahu Akbar. Ini lihat Rasulullah cerdas. Rasulullah manusia yang cerdas. Ketemu 13 tahun yang silam, masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat. Kemudian kata Rasulullah, kata beliau kepada Rasul, ya Rasulullah, sampaikan kepada saya ilmu yang telah disampaikan oleh Allah kepadamu yang saya tidak mengetahuinya. Sampaikan kepada saya mengenai salat. Kata Rasulullah, salli salatas subh. Salatlah engkau salat subuh. ثم اقصر عن الصلاه حتى ترتفع الشمس قيد رمح. Kemudian berhenti daripada salat sampai matahari meninggi setinggi tombak. Setinggi tombak. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان. Sungguhnya matahari tatkala dia terbit, dia terbit di antara dua tanduk syaitan. وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Maka pada saat tersebutlah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Jadi Rasulullah SAW beritakan salat subuh, selesai salat subuh enggak boleh salat lagi. Di sini Rasulullah menerangkan waktu-waktu yang dilarang salat. Waktu-waktu yang dilarang salat. Di antaranya, yaitu apabila selesai salat subuh. Maka dia waktu terlarang untuk salat. Sampai matahari terbit, setinggi kurang lebih setinggi tombak. Maksudnya sampai masuk waktu duha. Karena sesungguhnya matahari itu terbit, dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan. Apa makna dua tanduk syaitan di sini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya di saat matahari terbit, maka dia adalah waktu yang syaitan bergerak, berpencar. Untuk apa? Syaitan berpencar untuk apa? Cari makan? Cari rezeki? Tidak, untuk menyesatkan anak Adam. Jadi laksana matahari itu terbit di atas dua tanduknya.
Ya syaitan pagi dia udah bergerak, berusaha menyesatkan anak manusia. Sampai salah seorang salaf rahimahumullah bertanya kepada gurunya, apakah syaitan ada istirahatnya, ada tidur siangnya? Dijawab, tidak. Kalau seandainya syaitan ada waktu istirahatnya, maka kita sudah istirahat daripada galan syaitan. Syaitan tidak istirahat. Itu giginya untuk menyesatkan manusia. Sebagian para ulama yang lain mengatakan, betul bahwasanya tanduk syaitan pada saat itulah matahari terbit. Sehingga diambil pemahaman dalam hadis ini bahwasanya syaitan memiliki dua tanduk. Wujud syaitan memiliki dua tanduk. Allahu ta'ala. Pada saat tersebutlah manusia, sebagian manusia sujud kepada matahari. Orang-orang kafir sujud kepada matahari. Dan umat Islam dilarang menyerupai mereka. Umat Islam dilarang menyerupai mereka. Di sini diambil suatu pelajaran, ikhwan sekalian a'izzakumullah, yaitu larangan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir walaupun dengan niat tidak menyerupai mereka. Walaupun dengan niat tidak menyerupai mereka, walaupun tidak ada niat ingin menyerupai mereka. Mungkin ini lebih tepat. Jadi kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir walaupun kita tidak ada niat untuk menyerupai mereka. Karena kita diperintahkan menyelisihi mereka. Jadi bukan permasalahan menyerupai, tapi kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Kata Rasulullah, khaliful majus, selisihi orang-orang majus. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful majus, selisihi orang-orang majusi. A'ful liha, wa'ful syawali. Pajangkan jenggot. Jaga jenggot dan potong kumis. Selisih orang-orang majusi. Jaga jenggot, potong kumis. Nah, di sini tidak boleh seorang muslim yang beriman dengan hadis mengatakan, saya cukur jenggot, tapi dalam hati saya tidak ada ingin menyerupai orang-orang majusi. Kan amalan tergantung niat. Tunggu dulu, tidak seperti itu permasalahannya. Walaupun dia tidak ada niat untuk menyerupai orang-orang majusi, akan tetapi menyerupai mereka dilarang. Disengaja ataupun tidak, diniatkan ataupun tidak, malah kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Dan perkataan amalan tergantung niat, ini apa maknanya? Yang dimaksud dengan hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan yang disyariatkan dengan niat yang disyariatkan, bukan amalan tergantung niat. Karena ada amalan yang baik, niatnya baik. Ada amalan yang baik, tapi niatnya tidak baik. Ada niat yang baik, tapi amalannya tidak baik. Ada niatnya tidak baik, amalannya tidak baik. Ada empat macam. Siapa yang bisa mengulanginya? Ada amalannya baik, niatnya baik. Jadi dia melakukan amalan lillahi ta'ala dan amalannya sesuai dengan sunnah Rasul. Ini yang pertama. Ini yang diperintahkan. Ada amalannya baik, tapi niatnya tidak baik. Apa contohnya? Seseorang ingin membantu orang miskin, membantu orang fuqara. Lalu caranya gimana? Caranya mencuri. Dan ini tidak disyariatkan. Ingin memerangi orang kafir, tapi caranya melakukan pemboman dengan cara membabi buta. Ini tidak disyariatkan. Walaupun niatnya baik. Karena kita tidak diperintahkan kecuali ada dengan amalan yang baik, niatnya dan baik amalannya. Kata Rasulullah, inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Semuanya Allah baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Baik yang dimaksud keseluruhannya, baik niatnya dan baik amalannya.
Dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan para sahabat mencuri untuk bersedekah buat orang-orang kafir. Bersedekah buat orang-orang miskin. Buat orang-orang fakir maksud saya. Yang ketiga, ada amalan yang niatnya tidak baik, tapi amalannya baik. Apa contohnya? Seseorang baca Al-Quran, baik gak amalannya? Baik, tapi niatnya gak baik, bukan lillahi ta'ala. Dan ini juga ditolak. Walaupun amalannya baik, baca Al-Quran, tapi niatnya tidak baik, bukan lillahi ta'ala. Seorang berangkat haji, baik. Tapi niatnya enggak baik. Mau kampanye. Mau pemilihan. Dan lain sebagainya. Dan ada amalan yang tidak baik. Niatnya juga tidak baik. Ini ma'ruf dan tidak perlu kita menerangkannya. Nah, ma'asyiral muslimin. Wal muslimat. Rahimakumullah. Di sini, kembali ke hadis. Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir. Walaupun disengaja ataupun tidak. Diniatkan ataupun tidak. Kemudian kata Rasulullah, summa salli. Kemudian salatlah engkau. Fa inna as-salata mashhudah mahdura hatta yastaqilla adh-dhillu bir-rah. Sungguhnya salat tersebut yaitu salat zuhur masyhudah mahdurah, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai bayang-bayangan sepanjang tombak. Maaf, sampai فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً. Sungguhnya salat tersebut itu salat duha, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai bayang-bayang lurus. ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ. Kemudian berhentilah melakukan salat. Itu kita dilarang salat di saat bayang-bayang berada persis di atas kepala. Jangan salat. فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمْ. Karena pada saat tersebutlah neraka jahannam dipanaskan, dinyalakan. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءٍ فَصَلِّ. Apabila telah tergelincir matahari, bayang-bayang sudah tergelincir, maka salatlah. Waktu salat apa ini? Salat zuhur. Jadi kita pertama salat subuh, kemudian selesai salat subuh, tidak boleh salat sampai masuk waktu salat duha. Kemudian salat sampai matahari berada persis di atas kepala. Setelah itu tidak boleh sholat lagi. Apabila sudah tergelincir matahari, sholat zuhur. فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مَحْضُورَةً حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصَرَ. Sebenarnya sholat pada saat tersebut disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai engkau sholat asar. ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. Kemudian engkau berhenti daripada sholat sampai matahari terbenam. Apabila selesai sholat asar, maka jangan sholat lagi sampai matahari terbenam. Sungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Maka pada saat tersebutlah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian berkata Amr bin Abbas, ya Rasul, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, falwudu hadithni an. Adapun wudu, maka sampaikanlah kepada saya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendekatkan air wudhunya, lalu dia berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, dan mengeluarkannya, kecuali gugurlah dosa-dosa wajah, mulut, dan hidungnya. Di sini Rasulullah, terkala ditanya berwudhu, beliau memulai dengan apa? Berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Istinsyak dan istinsar. Masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Tatkala beliau ditanya mengenai permasalahan wudu. Dan kita telah menerangkan bahwasanya
pendapat yang kuat yang kita yakini, dalil yang kuat bahwasanya berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, dia adalah termasuk dalam perintah membasuh wajah dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan bukan sunnah. Sehingga tidak ada suatu hadis pun yang menerangkan tata cara berwudu Rasulullah. Tidak ada suatu hadis pun yang menerangkan bagaimana cara berwudu Rasulullah kecuali Rasulullah di sana beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Hukumnya wajib. Maka Rasulullah perintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza tawadda'ta famaqmid." Apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Perintah. Bagaimana kita mengatakan sunat? Sebagian kaum muslimin mengatakan berkumur-kumur itu enggak wajib, hukumnya sunat. Mana dalilnya? Kalau seandainya dia adalah suatu pekerjaan yang sunat, maka Rasulullah sudah pernah meninggalkannya walaupun sekali. Kalau seandainya dia sunat, maka Rasulullah pernah meninggalkannya walaupun sekali. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya dalam berwudu. Dan dia termasuk daripada perintah membasuh wajah. Yang diantara membasuh wajah itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Istinshaq. Sebagaimana perintah dalam Al-Quran. Perintah untuk mengusap kepala. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, tidak disebutkan di sana membasuh telinga. Akan tetapi, di antara makna mengusap telinga. Karena dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengusap telinga. Ini mereka yang mengatakan berkumur-kumur, berwudu, beristinsyaq dan istinsar, hukumnya sunnah tidak wajib. Mereka berdalil di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, di sana tidak ada perintah untuk berkumur-kumur, kata mereka. Berarti kumur-kumur hukumnya tidak wajib. Kita katakan, kita jawab. Di dalam surat yang sama, ayat yang sama, di sana tidak ada perintah untuk membersihkan, untuk mengusap telinga. Tapi kenapa Anda wajibkan mengusap telinga? Sementara berkumur-kumur tidak Anda wajibkan. Mereka menjawab, iya. Karena mengusap telinga termasuk daripada mengusap kepala. Kita jawab juga dengan hal yang sama. Berkumur-kumur dan istinsyaq dan istinsar termasuk daripada makna membasuh wajah. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya dalam berwudu. Di sini beliau ditanya, beliau jawab. Bila seseorang berkumur-kumur dan istinsyaq dan istintar, maka gugurlah dosa-dosa wajah, mulut, dan hidungnya. Berarti berwudu, ma'asyiral muslimin, bisa menggugurkan dosa. Berwudu bisa menggugurkan dosa. Maka seseorang diperintahkan untuk sering berwudu selama tidak israf, selama tidak berlebih-lebihan. Diperintahkan dia untuk berwudu dan memperbanyak wudu selama tidak berlebih-lebihan. Di sini saya mau bertanya. Dosa wajah jelas. Dosa mulut jelas. Ghibah, bergunjing, ghibah, mengucapkan perkataan yang kotor, berdosa. Sekarang saya mau bertanya, apa dosa hidung? Apa dosa hidung? Mungkin ada yang menjawab, menciumi sesuatu yang bukan mahramnya. Yang lain? Apa dosa yang lain? Di antara dosa hidung, ya ikhwan wal akhwat, azakumullah, itu menikmati atau zina hidung. Menikmati wangi-wangian yang keluar dari seorang wanita yang bukan mahramnya dan bukan halal baginya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang wanita keluar dari rumahnya dengan memakai wangi-wangian kecuali dia adalah zaniyah, kecuali dia adalah wanita yang berzina, kata Rasulullah SAW.
kecuali dia adalah wanita yang berzina. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, kecuali seluruh batu-batuan dan pohon-pohon yang dia lewati melaknatnya. Melaknatnya. Nah, kalau seandainya kita, seorang laki-laki lewat, kemudian berpapasan dengan wanita yang dikatakan oleh Rasulullah zaniyah, dia berzina oleh Rasul dan bukan oleh kita, maka sepantasnya kita berusaha menolak perbuatan wanita tersebut, kemaksiatan tersebut dengan hati kita. Tidak, malah menikmatinya. Tidak, malah menikmatinya. Bersenang-senang dengannya. Walaupun cuma sebatas aroma. Allahu Akbar. Karena hidung bisa berzina. Fa'tadilu ya al-absar. Kemudian kita kembali ke hadis. Tsumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atraf lihyatihi ma'a al-ma'. Kemudian apabila dia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, kecuali gugurlah dosa-dosa wajahnya dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. ثم يغسل يديه إلى المرفقين. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Kecuali gugurlah dosa-dosa kedua tangannya dari ujung-ujung jarinya bersama air. Ingat, di sini saya sedikit mengulangi. Di sini Allah mengatakan ghassala dalam surah Al-Maidah, dan Rasulullah mengatakan dalam hadis ini ghassala, membasuh. Berarti perintah pada wajah dan kedua telapak, kedua tangan, yaitu dibasuh dan bukan diusap. Faham beda basuh dan usap? Dibasuh, cuci. Dan bukan diusap. Kalau diusap cuma dilewatkan tangan di atasnya. Apalagi cuma dialirkan air. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Maka basuhlah. Perintah basuh, bukan usap. Tatkala sampai kepada perintah kepala, fansahu, maka usaplah. Jadi mana usap? Itu air yang membasahi kedua telapak tangannya, dia pergunakan untuk mengusap kepalanya. Jadi perintah di sini cuma mengusap, bukan membasahkan kepala. Jadi kalau maknanya membasuh kepala, kalau seandainya perintah Allah, maka basuhlah kepalamu, maka kita repot. Kita ambil air, maka kita harus basahkan kepala dan dibasuh. Gimana kalau seandainya seorang wanita yang panjang rambutnya, ya harus berjilbab setelah itu. Kemana-mana harus bawa anduk. Tidak. Pada kepala diusap, pada selainnya dibasuh. ثم يمسح رأسه. Kemudian dia mengusap kepalanya. Di sini Rasulullah mengatakan mengusap kepala, bukan mengusap sebagian kepala, bukan mengusap sepertiga kepala, bukan mengusap tiga helai rambut. Mayoritas kaum muslimin di negeri kita mengatakan kalau seandainya seseorang berwudu, maka cukup membasahi tiga helai rambutnya. Mana dalilnya? Nah, untuk lebih kuat lagi, kita kembali ke hadis Rasul. Bagaimana Rasulullah berwudu? Beliau sallallahu alaihi beliau basahkan tangan beliau, kemudian beliau masukkan tangan, beliau usap kepala beliau dari depan sampai ke belakang, sampai di atas tengkuk, kemudian beliau balikkan ke depan. Atau dari belakang ke depan, kemudian beliau balikkan kembali ke belakang. Kemudian ibu jari beliau masukkan ke lubang telinga dan dibersihkan telinganya. Diusap telinga beliau. Sallallahu alaihi wa. Jadi Rasulullah dalam tata cara berwudunya tidak pernah cuma membasuh tiga helai, mengusap tiga helai rambut saja. Sebagaimana yang kita lihat berwudunya para kaum muslimin, para laki-laki pada zaman kita. Takut hilang minyak rambutnya. Cukup
tiga kali saja. Mana dalilnya? Mana contohnya? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala dia mengusap kepalanya, maka gugurlah dosa-dosa kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan air. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki, kecuali gugurlah dosa-dosa kedua kakinya dari ujung-ujung jarinya bersama air. Fa in huwa qama fa shalla, dan jika seandainya dia berdiri dan salat, fa hamidallaha ta'ala wa asna 'alaihi, lalu dia memuji Allah dan menyanjungnya. Wa majjadahu billadhi huwa lahu ah, dan mengagungkannya dengan sesuatu yang pantas bagi Allah. Wa farragha qalbahu lillahi ta'ala, dan mengosongkan hatinya untuk Allah ta'ala. Perhatikan, wa farragha qalbahu lillahi ta'ala, ambil pelajaran di sini besar, dan mengosongkan hatinya untuk Allah. Makna mengosongkan hatinya untuk Allah, dia khusyuk, dia mengingat Allah semata-mata. Dia kosongkan pikirannya, dia kosongkan hatinya untuk Allah, mengingat Allah. Dia ambil pelajaran ya ikhwan, mengosongkan hati, mengosongkan pikiran, dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Tidak boleh seseorang mengosongkan pikiran untuk selain Allah, sebagaimana orang-orang yang melakukan meditasi. Tahu meditasi? Pernafasan? Dan yang sejenisnya, mengosongkan pikiran. Kosongkan pikiran, tidak boleh mikir apapun. Subhanallah, ini adalah ibadah yang harus. Dan manusia tidak boleh pemikirannya dikosongkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Makanya mereka yang melakukan hal demikian, bisa berbuat ini, berbuat itu, bisa melakukan satu hal yang ajaib, karena dia sadar atau dia tidak sadar, di saat dia mengosongkan pemikiran, pada saat itulah datang syaitan masuk dalam tubuhnya. Wal'iyadzubillah. Karena dia telah melakukan suatu ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa Taala. Karena mengosongkan hati adalah ibadah. Dan ini adalah hadisnya. Wa farragha qalbahu lillahi ta'ala, dan dia mengosongkan hatinya untuk Allah Taala. Dia khusyuk dengan Allah satu-satunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia khusyuk untuk Allah Subhanahu wa Taala? إِلَّمْ صَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْكُ أُمُّهُ, kecuali dia meninggalkan kesalahan-kesalahannya seperti keadaan dia di saat di hari dilahirkan oleh ibunya. Di hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi apabila dia melakukan hal yang demikian, maka akan bersih dirinya daripada dosa-dosa laksana bayi yang baru saja lahir, tidak pernah melakukan dosa. Hadis ini saking agungnya, saking besarnya janji Allah, ganjaran Allah buat orang-orang yang melakukan amal ini. Tatkala Amr bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini kepada salah seorang sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhuma, sampai Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, "Undur ma taqul." Lihat apa yang kau sampaikan. Di maqam واحد يعطى هذا الرجل, seorang laki-laki diberikan pahala sebesar ini disebabkan satu amalan, satu tempat, satu kondisi. Sampai Abu Umamah radhiyallahu taala merasa heran. Begitu besarnya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan, hati-hati ya Amr bin Abbas dengan menyampaikan hadis Rasul. Jangan sembarangan menyampaikan hadis Rasul. Ini maknanya. Ini syarat maknanya. Dan dijawab oleh Amr bin Abbasah, "Wahai Abu Umamah, saya sudah tua. Telah rapuh tulang saya. Telah dekat ajal saya. Dan saya tidak butuh untuk berdusta mengatasnamakan Allah dan mengatasnamakan Rasulullah. Sungguh, kalau seandainya Rasulullah menyampaikan tersebut cuma sekali atau dua kali atau tiga kali sampai beliau bilang tujuh kali, sampai beliau katakan sampai tujuh kali, maka saya tidak mau menyampaikannya kepada selama-lamanya." Beliau katakan, kalau cuma Rasulullah ngomong itu berulang-ulang cuma sampai tujuh kali, saya tidak akan mau ngulanginya, nyampaikannya. Sungguh saya telah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah lebih daripada tujuh kali. Aktsar min dzalik, lebih banyak daripada hal yang demikian. Jadi begitu yakinnya Amr bin Abbasah, dan begitu seringnya beliau mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sesuai dengan judul bab, yaitu begitu besar
janji Allah buat orang yang melakukan amal yang mulia ini, sehingga sepantasnya menumbuhkan rasa harap kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sampai demikian kajian kita pada hari ini, dan maaf saya tidak buka pertanyaan. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.